Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Hermawan di channelnya para pecinta Bilah. Kita kali ini akan review golok sembelih. Ini satu set. Jadi sembelihnya beserta sisit sudah menyatu di dalam satu sarung ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau beli atau yang mau order golok ini, jadi gak usah harus beli pisau sisit lagi. Ini sudah include ya, sudah include dengan pisau sisirnya. Untuk penampilannya seperti ini. Nah, mantap. Jadi ini untuk yang sisirnya ngikut di sarung si golok sembelihnya ya. Dengan material sarungnya ini terbuat dari kulit sapi asli ya, ini bukan imitasi, ini asli depan belakang. Di sini ada pengait untuk sabuk. Mantap banget ya, ini anti jatuh, sudah dikunci ya, dikancing dua depan belakang. Oke, kita buka dari pisau sisirnya dulu ya, yang kecil kita buka. Nih seperti ini dia penampakannya ya. Ini dengan bahan baja per dengan model seperti ini. Kita hitung untuk ukurannya, ini ukurannya 9 cm ya. Dan untuk ukuran handle 6,5 cm. Mantap sekali ya untuk nyisir, untuk ngiris-ngiris bawang di dapur juga ini bisa ya. Dengan handle ini duralium cor di pen 1 sebelah sini di tengah ya. Oke, coba kita tes ketajaman singkat. Mantap, sudah tajam. Insya Allah ini sudah siap sembelih ya, siap sisit ya, ataupun iris-iris di rumah, iris-iris bawang, bahan-bahan dapur lainnya ya. Ini insya Allah sangat cocok. Dan kita review dari ini yang utama, golok sembelihnya. Kita buka. Nah, penampilannya seperti ini. Ini material bahan goloknya ini terbuat dari baja HSS ya. Baja HSS gergaji batu, sangat mantap sekali dengan ujung seperti ini ya. Tidak lancip. Ujungnya seperti ini, seperti bullnose. Dan dengan bilah ini sudah flat membentuk bevel V. Bahannya baja HSS. Kita hitung ini bilahnya sekitar 30 cm lebih ya, sekitar 31 cm lah. Untuk tebalnya ini 3 mili, jadi ini sudah flat, sudah enak sembelihnya ya. Dengan handle sama, terbuat dari duralium, dijepit dengan kayu snorkeling ya. Dijepit kayu snorkeling, dan dipen 2 untuk yang golok sembelihnya ya. Dipen 2, jadi ini insya Allah tidak bakal copot. Jangan takut copot ya, mantap sekali. Ini sangat enak ya, handle-nya sangat nyaman digenggam ketika dipakai untuk gaya tarik. Dan untuk gaya dorong juga ini sangat enak. Mantap sekali ya. Nih bisa dilihat lebih detail, lebih dekat. Dan untuk lebarnya ya, lupa sudah dihitung. Ini lebarnya 3,5 cm. Lebarnya ini sama ya, 3,5 cm, mungkin lebar depannya 3,6. Oke, untuk ketajamannya langsung aja kita review dan tes ketajamannya seperti apa. Seperti biasa kita pakai kresek ya. Kita coba tes. Aduh, ini tadi lepas ya. Tuh, ini sudah tajam maksimal, kresek pun rampung ya. Mantap. Kalau misalkan baja HSS ini tidak usah diragukan lagi, insya Allah ketajamannya sudah maksimal. Dan juga ini melalui proses media sepuh air. Kita coba lagi. Oh, mantap ya. Tinggal pakai. Tinggal pakai ya. Silahkan nih buat teman-teman yang berminat
golok semuli setnya ya. Tersedia 7 set ya, 7 set aja ini limited edition. Nih bonus atau ini sepaket ya untuk yang kecilnya. Untuk sisir, untuk dapur, untuk ngiris-ngiris bawang ini bisa seperti ini. Untuk harga ini sangat terjangkau ya, dari baja HSS sangat terjangkau, cukup dengan Rp500.000, tidak merogoh kocek kantong ya. Sangat mantap sekali dengan sarung kulit sapi asli ini. Mantap sekali, premium ya, ini cocok juga untuk koleksi. Keren sekali ya. Silakan nih bagi teman-teman semua pecinta bilah yang minat dengan golok semulinya, langsung aja di japri di WhatsApp yang sudah tertera di video ataupun di deskripsi video YouTube saya ya. Langsung aja dicek, di chat ke WhatsApp, langsung di order, takut keburu kehabisan ya. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman semua yang sedang mencari golok sembelih ataupun hanya semata-mata hiburan ya, karena walaupun lihat reviewan aja udah senang gitu ada. Dan mudah-mudahan saya doakan buat teman-teman semua dilancarkan rezekinya ya, dan disehatkan, dan jika ada yang sedang banyak masalah, mudah-mudahan diperlancar dalam segala masalah dan urusannya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Salam pecinta bilah.